Kue Caren Tachahau, gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum lanjut video ini, ada dua hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, anak-anak yang punya handfree supaya disambungkan ke smartphone dan laptopnya, ini supaya suaranya lebih jelas. Yang kedua, sambil melihat video, kalian sambil buka buku cetaknya. Oke. Okay. Nah, bab 4 kita akan mempelajari tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita ini ada tiga. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, mengetahui bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Tujuan yang kedua, Anak-anak mampu mendeskripsikan perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis munculnya organisasi pergerakan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, silahkan buka bukunya halaman 193. Ada peta konsep. Nah, kita perhatikan dulu peta konsepnya. Perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan ini dibagi menjadi tiga submateri. Materi yang pertama, kedatangan bangsa barat, kita akan membahas dua hal. Latar belakang, kenapa mereka datang ke Indonesia. Yang kedua, proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia terhadap para penjajah ini. Submateri yang kedua, kondisi masyarakat masa penjajahan, Nah, di sini ada lima hal yang kita pelajari, yaitu program-program atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat selama yang berada di Indonesia. Ada monopoli dan adu domba, kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa, lalu ada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Submateri yang ketiga, semangat kebangsaan. Di sini ada empat materi. Yang pertama, latar belakang, tekad sumpah pemuda, pergerakan nasional, masa pendudukan Jepang, perubahan masyarakat, masa penjajahan. Oke, mis lanjut. Nah, perhatikan peta berikut. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan luas negara Indonesia dengan negara tetangga yang lainnya. Kita Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah kita ini sangat luas. Kekayaannya melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Nah, kondisi ini membuat daya tarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Oke, kedatangan bangsa Eropa itu ada dua hal, ada dua dampaknya. Dampak positif, negatif. Nah, positifnya hubungan dagang, hubungan kerjasama, hubungan budaya kita dengan bangsa barat itu terjalin baik. Nah, selain itu ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu terjadinya penjajahan pada masa lalu. Seperti anak-anak ketahui, bangsa Indonesia dijajah paling lama oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Lalu Jepang selama tiga setengah tahun. Nah, dengan adanya penjajah di negara kita, maka terjadi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dalam aspek geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Lalu, proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa lalu mengusir penjajah. Di sini, kita akan membahas untuk sub materi berikutnya. Oke, mis lanjut, kita masuk yang pertama. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Yang kedua, kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Nah, dua pertanyaan ini kita bisa jawab. Nah, yang pertama. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Anak-anak tahu, bangsa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ya, rempah-rempah bagi bangsa Eropa bisa mereka gunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Karena kita adalah negara tropis, negara yang dilalui garis khatulistiwa, kita kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Barat. Sehingga mereka berusaha untuk memperolehnya. Pertanyaannya, kenapa negara-negara tropis kaya akan rempah-rempah? Anak-anak Indonesia, negara timur, kita memiliki dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Sementara bangsa Barat itu, mereka ada empat musim: musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Nah, karena kita ada dua musim. Dan e, berdasarkan letak geografisnya sangat memungkinkan bagi kita untuk tanahnya ditumbuhi oleh rempah-rempah ini. Lalu selanjutnya, kenapa mereka butuh rempah-rempah ini? Mereka butuh untuk nih mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. Dan mereka sangat butuh rempah-rempah ini untuk menghangatkan badan mereka sewaktu musim dingin tiba. Nah, Itulah yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Yang kedua, kita mengenal motivasi 3G: gold, gospel, dan glory. Nah, apa itu 3G? 3G ini adalah motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. G yang pertama, gold, artinya emas. Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan dari rempah-rempah. Jadi, mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, lalu mereka bawa ke negaranya, mereka jual dengan harga tinggi, maka mereka menjadi kaya. G yang kedua itu glory, artinya kejayaan bangsa. Tujuannya mencari kejayaan atau kekuasaan atas wilayah jajahannya. Jadi, selain mereka mengambil rempah-rempah, mereka akan menguasai daerah itu, sehingga bangsa-bangsa lain akan takut dengan mereka. Itulah tujuan mereka untuk mencapai glory. Lalu, G yang terakhir, gospel, di sini adalah selain dari mencari kekayaan dan mencari kejayaan, mereka berusaha untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Oke, lalu yang ketiga ada revolusi industri. Revolusi industri itu adalah pergantian perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Oke, revolusi industri ini merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Nah, e, seperti apa revolusi industri ini? Contohnya nih, perhatikan di gambarnya. Jadi, e, pada masa itu mereka kesulitan untuk mencari daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah. Terutama masalah transportasi, nah, salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa itu dalam kegiatan transportasi. Coba kita bandingkan gambar A dengan gambar B dari segi waktu, mana yang akan cepat sampai gambar A, kan? Oke, nah, selain dari segi transportasi. Ada banyak penemuan-penemuan lain yang memicu bangsa Barat untuk melakukan petualangan. Nih, salah satunya, revolusi industri semakin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, karena itu, James Watt ini dikenal sebagai bapak revolusi industri. Selain itu, ada penemuan kompas, mesin pemintal, dan alat-alat yang lainnya. Oke? Nah, ini untuk kita renungkan bersama. Kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mereka menjadi kaya raya karena memperdagangkan hasil bumi Indonesia dengan harga yang tinggi. Sampai saat ini, semua hasil bumi tersebut masih tumbuh subur di Indonesia. Bangsa Indonesia harus selalu memperhatikan bidang pertanian dan perkebunan, sehingga tetap menjadi penghasil utama rempah-rempah dunia. Nah, jadi bangsa Indonesia kita ini jangan berkecil hati kalau bangsa lain mereka maju dalam hal industri, teknologi, dan lain sebagainya. Kita ada satu yang harus kita banggakan yaitu kita kaya akan rempah-rempah. Pertanian dan perkebunan kita menjadi salah satu aspek yang membuat bangsa Indonesia kaya dibandingkan negara-negara yang lainnya. Oke, uh, mis harap paham ya. Oke, misalkan masuk materi yang kedua yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sama dengan materi yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Kegiatan apa yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? Nah, ini adalah rute kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kalian bisa buka buku cetaknya halaman 201 secara sederhana bangsa Eropa sampai ke Indonesia melalui jalur bawah selatan. Nah, ada rute-rute yang lainnya. Untuk garis merah ini rute yang diambil oleh negara Portugis. Jadi, mereka ke sini dulu ke bawah lalu sampai ke Indonesia. Garis biru ini rute yang diambil oleh Belanda. Belanda mengikuti rute oleh rute bangsa Portugis ke bawah lalu sampai ke Indonesia. Lalu terakhir Spanyol. Spanyol dia bergerak ke kiri lalu selanjutnya sampai ke Indonesia. Nah ini yang akan kita bahas. Oke. Yang pertama kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis ini bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Tahun 1486, Bartolomius Dias, Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika Lalu Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis tiba di, di Ternate, di Maluku tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrão. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis supaya Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Ini bangsa Portugis sampai di Maluku. Lalu yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Nah, di sini dipimpin oleh Sir Francis Drake. Tahun 1577, dia berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Ya. Lalu, bangsa Inggris di Indonesia mendirikan persekutuan dagang milik Inggris itu, yang diberi nama East Indian Company. Pengaruh Inggris di sini tidak terlalu banyak karena pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara EIC dan POC milik Belanda. Lalu, yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta. Jayakarta itu sebutan dulu dari Jakarta. Jadi dulu tuh disebut Jayakarta, sekarang kita kenal Jakarta. Tahun 1595, rombongan ekspedisi pertama dari Belanda ini berangkat di bawah komando Cornelis de Houtman. Ini dia fotonya ya. Nah, pada pelayaran kedua dipimpin oleh Jacob van Neck dan van Wardwijk. Kali ini Belanda lebih ramah dalam kedatangannya di Indonesia sehingga mereka disambut baik. Nah, kenapa Miss bilang kali ini Belanda lebih ramah? Karena pada ekspedisi pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, masyarakat Indonesia tidak menyambut baik kedatangan Belanda karena sikap dari Cornelis de Houtman yang kurang disukai oleh masyarakat Indonesia. Pada pelayaran yang kedua, mereka disambut dengan baik. Nah, sama halnya dengan Inggris, Tanggal 20 Maret 1602 Belanda menciptakan kongsi dagang yang disebut dengan VOC dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar besarnya serta memenangkan persaingan akan perdagangan yang ada di Indonesia. Jadi VOC dan uh, yang milik Inggris IIC itu dia saling uh, berebut untuk uh, menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Maka sejak saat itulah bangsa Belanda melakukan ekonomi monopoli di Indonesia. Oke, sampai di sini materi kita untuk yang pertama, yang bagian A. Nah, selanjutnya anak-anak, eh, kalian jawab soal berikut, tulis lengkap soal dan optionnya di buku latihan. Ya. Yang pertama, tujuan utama yang mendorong bangsa Eropa datang ke Nusantara. Nah, seperti tadi Miss jelaskan, apa sih tujuan utama mereka datang ke Indonesia? Ya, lalu soal yang kedua. Nah, ini motivasi 3G. Nah, kalian nanti baca soalnya. Masuk dalam uh, kategori apa? Gold, Gospel, Glory, atau Good. Soal yang ketiga. Politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda mengandung arti. Nah, politik pintu terbuka ini anak-anak bisa baca lebih lanjut di buku cetaknya itu halaman 199. Perbedaan imperialisme kuno dan imperialisme modern. Ya. Soal yang keempat Pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin itu arti dari apa? Tadi sudah misilaskan juga. Yang kelima, faktor-faktor yang mendorong didirikannya VOC adalah. Nah, untuk apa Belanda mendirikan VOC? Silahkan dijawab. Oke, baik, anak-anak semua, sampai di sini materi kita untuk bab 4 sub materi yang pertama bagian A jika kalian punya pertanyaan silahkan ditulis dulu di buku catatannya nanti ketika kembali ke sekolah bisa langsung ditanyakan oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa